Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 22.379 spesimen, sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah 1.061.367 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang, sehingga saat ini totalnya adalah menjadi 75.699 orang. Mari kita perhatikan sebarannya. Dari kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini, Jawa Timur melaporkan 518 kasus baru dan 207 sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 404 kasus baru dan 160 sembuh. Sulawesi Selatan 173 kasus baru dan 107 sembuh. Kalimantan Selatan 77 kasus baru dan 107 sembuh. Jawa Tengah 70 kasus baru dan 30 sembuh. Papua 63 kasus baru dan 7 sembuh. Jawa Barat 50 kasus baru dan 10 sembuh. Kemudian kita lihat secara keseluruhan ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang tidak ada kasus baru sama sekali. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.